Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk topik kali ini, topik yang keempat, saya akan menerangkan bagaimana untuk menghasilkan classic twin, shape twin, motion guide dan juga motion twin. Okay, sebelum tu kita kena faham tentang maksud twin. Twin ni sebenarnya adalah merujuk kepada pergerakan ya, daripada satu tempat ke satu tempat. Okey. Jadi di dalam animate untuk menghasilkan pergerakan yang paling basic mesti at least kena ada dua keyframe. Okey, mesti kena ada at least dua keyframe untuk menghasilkan twin ya. Jadi kita lihat pada layer yang pertama, saya tunjukkan dulu macam mana untuk menghasilkan classic twin. Jadi kita lihat pada layer yang pertama. Okey, sekarang ni pada layer yang pertama sudah pun mempunyai keyframe. Okey, ini adalah keyframe ya. Tetapi keyframe-nya masih lagi kosong. Bermaksud keyframe tersebut belum mempunyai content. Ya, masih lagi kosong ya. Jadi belum mempunyai content. Jadi saya akan buat satu bentuk menggunakan over tool. Okay, saya create satu bentuk menggunakan over tool dan kita akan lihat frame 1 telah pun berubah di mana keyframe tersebut telah mempunyai content. Jadi warnanya berubah di tengah-tengah tu menjadi warna hitam. Bermaksud keyframe tersebut sudah ada content. Okey. Seterusnya kita akan tambah satu lagi keyframe memandangkan kita nak buat classic twin. Jadi at least kena ada dua keyframe. Jadi saya akan tambah keyframe satu lagi pada frame yang ke-15. Okey. Dia ada dua option, sama ada awak nak menggunakan insert keyframe ataupun insert blank keyframe. Okey, apa beza antara insert keyframe dan insert blank keyframe? Insert keyframe kita akan copy content yang sama daripada frame yang pertama. Okey. Tetapi kalau kita insert blank keyframe, dia akan insert keyframe yang kosong. Okay, so awak kena buat satu bentuk yang baru. Okay, so sekarang saya akan menggunakan insert keyframe. Jadi kita akan nampak pada frame yang ke-15, okay, objeknya sama macam objek pada keyframe yang pertama. Okay, so keyframe pada frame yang ke-15 dengan keyframe pada frame yang pertama, objeknya adalah sama sebab kita dah copy content daripada objek yang berada pada frame yang pertama. Tetapi kita boleh buat perubahan pada objek ya di frame yang ke-15 ya. Sama ada kita nak buat perubahan warna, perubahan size ataupun perubahan kedudukan. Okey, contohnya di sini untuk classic twin saya nak ubah kedudukan dia ke sebelah kanan. Okey, ke sebelah kanan. Jadi kita boleh lihat ya, objek pada frame yang pertama dan objek pada frame yang ke-15 sudah pun berubah kedudukan. Okey. Sebab kita dah modify kedudukan objek pada frame yang ke-15. Okey, untuk kita melihat bagaimanakah classic twin tu berlaku, so kita boleh tekan play ya. Okey, tapi kita tidak nampak lagi secara kasarnya pergerakan. Okey, untuk membuat classic twin, kita kena apply create classic twin ya. Jadi di tengah-tengah antara keyframe pertama dan keyframe yang ke-15, right click dan kita boleh pilih create classic twin. Okey, yang ni terpulang sama ada awak nak convert kepada simbol ataupun tak. Okey, kalau keluar pop up macam ni just tekan okey. Alright. So kita akan nampak eh, pergerakan tu. Okey, bila kita tekan bahagian play, so kita akan nampak objek tu bergerak secara selari daripada kiri ke kanan. Okey, ataupun awak boleh klik pada bahagian control. Okey, dan kita boleh test scene untuk lihat pergerakan tu secara loop. Okay. Ini adalah contoh dia macam mana untuk kita display. Okay. So pergerakannya daripada kiri
daripada kiri ke kanan. Itu adalah penerangan mudah tentang bagaimana untuk menghasilkan classic twin. Okay, at least kena ada dua keyframe dan pergerakannya selari. Kita boleh buat sama ada daripada kiri ke kanan ataupun daripada atas ke bawah dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat kepada shape twin. Okey, shape twin sangat mudah juga. Shape twin ni kita boleh buat sama ada untuk menukar warna sesuatu objek daripada warna biru ke warna merah. Okey, ataupun kita nak ubah saiz daripada kecil ke besar. Contoh, untuk yang pertama ni, keyframe dah ada. Saya akan buat satu objek. Okey, satu bulatan ni berwarna biru. Okey, bulatan berwarna biru. Dan pada keyframe yang ke-15, okey, saya akan tambah blank keyframe ya. Sebab saya nak buat satu objek yang lain. Okey, menggunakan polystar. Okey, dan saya akan ubah warna polystar tu kepada warna yang lain lah. Ya. Saya akan ubah warna pink contohnya. Okey, so untuk keyframe yang pertama, okey, untuk frame yang pertama, objeknya adalah bulatan. Dan pada keyframe yang ke-15, ya, objeknya adalah satu bentuk poligon berwarna pink. Okey. So kita akan apply twinning untuk menghasilkan shape twin, kita kena apply create shape twin. Okey. So saya tunjukkan macam mana rupa dia. So you boleh tengok eh. Dia akan morphing daripada bentuk bulatan ke bentuk poligon. Okey. Ataupun kita boleh test di sini lah. Okey, test scene. Ataupun boleh tekan control alternate enter. Okey, itu adalah shortcut key ya. Okey, nampak tak? Dia morphing daripada bentuk bulatan kepada bentuk poligon. Okey. So, kaedahnya senang saja, hanya menggunakan at least 2 keyframe. Tapi saya akan tambah satu lagi keyframe pada frame yang ke-30 eh. Okey, contohnya saya nak buat satu lagi objek yang lain menggunakan insert blank keyframe. Saya akan tambah satu objek menggunakan rectangle tool dan saya akan ubah color dia. Okey. Okey, sama juga saya akan apply di tengah-tengah antara keyframe 15 dan keyframe yang ke-30 tu, right click, create shape twin. Okey. So you akan nampak perubahan. Okey, you akan nampak perubahan daripada objek bulatan, okey, objek hexagon, poligon dan objek square. Itu adalah penggunaan shape twin. Kita boleh ubah daripada satu size ke satu size. Okey. Katakan you nak delete keseluruhan frame. Okey, saya tak nak, saya nak buat balik. So caranya adalah kita boleh select, okey, right click, remove frame. Okey, jangan gunakan clear frame. Clear frame dia hanya akan buang keyframe sahaja tetapi tidak tidak remove keseluruhan frame. Okey, dia hanya akan remove keyframe sahaja. Okay, dia akan remove keyframe sahaja. Okay, so awak kena buang menggunakan remove frames. Okay, buang menggunakan remove frames. Okay, so kita tak akan nampak satu keyframe yang ada di bahagian frames ini. Okay, so kita akan buat satu objek yang baru. Okay, katakan saya nak buat objek yang membesar eh. Objek bulatan yang membesar. Okey. First, kita gunakan satu objek bulat. Okey. Dan saya akan tambah satu lagi keyframe pada frame yang ke-20 contohnya. Objek yang sama. Tetapi saya nak ubah size. Okey, saya nak ubah size. Objek pada frame yang ke-20 saya nak ubah size. So, saya akan gunakan
free transform dan saya akan besarkan sedikit. Okay, dan saya akan ubah sikit kedudukan dia di bahagian kanan. So, objek yang pertama di sebelah kiri. Okay, objek yang kedua di sebelah kanan dan agak besar sedikit daripada first frame. Yep. Okay. Dan di tengah-tengah saya akan apply create shape. So, you akan nampak perubahan size. So, yang ni sesuai kalau you nak buat contohnya animation matahari contoh ataupun pergerakan matahari yang membesar contohnya. So, awak boleh apply kaedah shape twin. Alright? Okay. Seterusnya, kita akan tunjukkan macam mana untuk kita buat motion guide. Okay, so seterusnya kita akan masuk kepada motion guide. Okay, motion guide ni adalah salah satu tweening yang kita boleh gunakan untuk membuat pergerakan yang tidak selari ataupun pergerakan yang lebih organik. Contohnya pergerakan rama-rama, okay, so dia nampak lebih organik. Okay, first caranya adalah untuk kita buat satu objek ya. Okay, contohnya di sini saya buat very simple object menggunakan oval tool. Okay, so saya akan buat pergerakan bulatan tu mengikut mengikut line yang tidak selari ya. Tapi kita akan create sendiri line tersebut. Okay, so kita akan create satu objek. Okay. Pada frame yang pertama, sudah ada satu objek ya, iaitu objek bulatan berwarna oren. Okey, so saya akan tambah keyframe pada frame yang ke-45. Kalau sebelum ni, saya tambah keyframe pada frame yang ke-15 dan ke-30. Okey, bila kita buat pertambahan frame, dia akan pergerakan tu lebih slow, lebih perlahan berbanding kita buat kita menggunakan frame yang sedikit ya. So bila kita gunakan frame yang lebih banyak, pergerakannya akan lebih perlahan. Okey. So bila kita saya tambah satu keyframe pada frame yang ke-45. Okey. Dan kita nampak di sini akan ada dua keyframe ya. Satu keyframe pada frame yang pertama. Okay, satu lagi keyframe adalah pada frame yang ke-45. Okey, jadi saya akan menggunakan classic twin terlebih dahulu. Okay, untuk mendapatkan pergerakan daripada satu tempat ke satu tempat. Okey, contohnya untuk keyframe yang ke-45 saya alihkan ke sini. So kita akan nampak satu pergerakan yang selari. Okey, yang selari. Okey, tapi sebenarnya saya tak nak macam ni ya. Kita akan buat satu pergerakan yang organik. Okey. So cara ni adalah untuk kita apply motion guide. Okey, so kita kena klik pada bahagian add classic motion guide. Okey, dia akan keluar satu layer yang baru ya, iaitu layer guide. Okey, layer guide ni adalah untuk kita buat laluan ataupun path mengikut kreativiti kita. Jadi bulatan ni dia akan bergerak mengikut laluan ataupun path yang kita dah buat. Okey. Jadi untuk layer guide, saya akan buat satu laluan menggunakan saya akan buat satu laluan menggunakan pen tool. Jadi okey, saya buat satu line yang organik ya. Okey. So, bulatan ni dia akan ikut line yang kita dah buat ya. Okay. Pastikan line yang kamu buat adalah pada
layer guide. Jangan buat di line, di layer yang pertama. Buat di bahagian ataupun di layer guide. Okey, seterusnya. So, kita dah ada satu line. Jadi, berbalik kepada layer yang pertama. Okey. So, kita akan gerakkan objek ini. Okey, kita akan gerakkan objek ini. Okey. Nampak tak bulatan yang berwarna hitam tu? Pastikan menyentuh hujung line. Okey. Di sebelah kiri. Okey. So, pastikan menyentuh line. Okey. Kita akan tengok pada keyframe yang ke-45. So, objek ni pastikan dia menyentuh line. Hujung line di sebelah kanan. Okey. Menyentuh hujung line di sebelah kanan. Okey. Jadi, bila kita tengok balik. Okey. Objek tu dia bergerak mengikut line yang kita dah buat. Okey, ataupun laluan yang kita dah buat. Okey. Itu adalah cara penggunaan motion guide. Okey. So, kita boleh play tengok. Ataupun kita boleh tas sini. Okey. So, itu adalah cara untuk menghasilkan motion guide. Okey, katakan saya nak buat pergerakan tu dia lebih perlahan. So, saya boleh select bahagian ini, right click, insert frame. Okey, semakin banyak kita insert frame, semakin lama pergerakannya, semakin perlahan pergerakan sesuatu objek. Semakin kurang penggunaan frame, semakin cepat pergerakan. Ya, itu konsep dia. Okay, so lebih perlahan. Okay, katakan saya delete. Saya nak buang frame ni. Remove frame. So, pergerakan dia akan jadi lebih cepat. Okay, itu konsep dia. Okay. Alright, seterusnya saya akan tunjukkan macam mana untuk menghasilkan twinning yang terakhir, iaitu menggunakan motion twin. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada exercise yang terakhir, iaitu motion twin. Okey, motion twin ni adalah pergerakan yang kita boleh buat, pergerakan setempat ya. Contohnya melibatkan pergerakan tayar. Ya, itu sesuai kalau kita apply motion twin. Okey, pertama saya akan buat satu bentuk tayar yang sangat mudah. Okey, saya akan menggunakan oval primitive tool. Okey, dan saya akan buang stroke ya. Tak perlukan stroke, cumanya fill semua kita gelapkan sedikit. Okey. Dan saya akan buat satu tayar yang kedua. Okey. Satu bulatan yang kedua. Okey. Yang ni saya akan letak di bahagian tengah. Okey. So kita ada tayar dan kita ada rim dia. Okey, dan saya akan buat rim di bahagian tengah menggunakan warna yang lain. Okey. So, saya besarkan sedikit. Okay. Dan saya akan copy and paste. Okey. Kita nak rotate, kita boleh gunakan free transform dan kita boleh rotate. Okey, dan kita boleh paste objek yang kita dah copy dan kita tukar sedikit rotation dia. Okey, kita boleh ubah lagi rotation dia. Degree yang kita nak.
Dan satu lagi, kita boleh ubah dia, boleh dia. Alright. So, ini adalah rupa satu tayar yang sangat mudah lah. Okay, seterusnya, kalau ikutkan objek ni tidak group, dia asing. So, kita kena jadikan dia, convert dia kepada satu simbol. Lebih mudah. So, saya akan menggunakan selection tool untuk select keseluruhan objek. Okay, kita akan convert dia kepada simbol. Ini penting sekiranya kamu nak gabungkan sesuatu bentuk ataupun objek menjadi satu. Okay, so kamu boleh menggunakan cara convert objek tersebut kepada simbol. Okay, right click dan kita akan pilih convert to symbol ataupun shortcut key dia F8. Dan dekat bahagian convert to symbol, dia ada tiga jenis simbol. Yang pertama movie clip, yang kedua button dan yang ketiga grafik. Movie clip sesuai kalau apply pada website sekiranya kamu nak buat drop down dan sebagainya. Ataupun scroll bar pun boleh menggunakan movie clip. Button sesuai kalau you nak apply website untuk klik daripada satu page ke satu page. Okey. Tapi untuk exercise hari ini kita akan menggunakan simbol grafik. Okey, dan yang ni saya akan namakan dia tires. Tayar. Okey. So dia dah akan jadi satu objek yang satulah ya. Tadi dia terasing, sekarang dah menjadi satu simbol yang dinamakan sebagai tayar. Okey. So dia dah menjadi satu ya. Jadi kita akan membuat pergerakan tayar ni. Okey. So untuk membuat pergerakan tayar, pergerakannya adalah pergerakan yang setempat. Tidak bergerak daripada kiri ke kanan. Dia pergerakan setempat. Jadi kita boleh menggunakan motion, kaedah motion tu. Okey. So untuk frame yang pertama, okey, kita akan nampak ada satu objek yang kita dah buat pada frame yang pertama. Okey, satu objek tayar. Okey. So saya akan apply motion twin ya. Create motion twin. Okey. Alright. Seterusnya untuk mendapatkan pergerakan ya, tayar ni bergerak daripada mengikut arah jam. Okey, mengikut arah jam. Jadi apa yang kita kena buat adalah klik pada bahagian frame. Okey, di mana-mana frame. Okey, klik pada bahagian frame. Tengok pada bahagian properties. Okey, tengok di bahagian twinning ya. Yeah. Tengok di bahagian twinning. Dan pastikan kita klik pada bahagian rotation, rotate. Okey, untuk mengikut arah jam kita perlu pilih clockwise. Kalau bertentangan arah jam kita pilih counter clockwise. So saya akan pilih clockwise. Okey. So saya akan play ya. Nampak tak? Okey. So tayar tu bergerak setempat. So itu sangat simple penggunaan kaedah motion twin. Okey. Alright. Itu sahaja untuk hari ini. Kita akan masuk pada topik yang kelima. Okey. Dengan menggabungkan penggunaan classic twin, shape twin, motion guide and motion twin. Ya. Yeah. Yang kita namakan sebagai nested animation. Okay. Setakat ini sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum. Sehingga jumpa lagi.